Halo, balik lagi di pembahasan game Seven Deadly Sins Grand Cross. Kali ini bakal bahas update dan maintenance hari ini di server Jepang. Nanti juga bakal rilis di server Asia dan global sekitar 5 hari lagi atau minggu depan di hari Selasa. Oke, jadi ini banner tepatnya rilis sesudah 2 minggu banner collab ya. Kayaknya sih banner collabnya itu masih diperpanjang ya, 3 minggu atau 4 minggu. Jadi ini digabung dengan banner collab ya, maksudnya bukan digabung satuin ininya hero-nya gitu ya. Di beda banner, cuman jadi masih ada ya banner collab. Kalau misalnya kalian belum baca collab ya silakan gitu. Jadi banner collab kalau nggak salah diperpanjang ya. Biasanya kan 2 minggu doang. Oke, dan ini akhirnya ya hero yang baru muncul ya, yang ditunggu-tunggu, yang sebelumnya 7 bencana itu sudah ada versi keduanya ya. Cuman si Camilla doang yang belum ada, dan akhirnya Camilla muncul. Tapi tidak versi yang awakenya ya, karena ada 2 hero lagi yang belum versi awaken ya untuk karakter 7 bencana ini, si Camilla sama Sin ya. Sisanya sudah pada awaken semua. Yang terakhir kemarin itu si Roxy Chainsaw. Oke, kalian bisa lihat di sini untuk isi bannernya udah pasti ada The Seven Catastrophe ya. Gua nggak mau nggak ada listnya karena di sini udah ketahuan banget ya isi banner udah pasti ampas ya. Isinya The Seven Catastrophe semua kok. Terus gak ada Roxy Chainsaw ya, gak ada Roxy Chainsaw. Terus PT-nya sampai 600 diamond. Kalian lihat sendiri sini. Oke, langsung aja di sini gue pengen bahas eventnya ya, karena cuman sedikit doang pembahasan maintenance untuk hari ini, jadi bisa cepet ya. Biar langsung bahas skillnya si Camilla. Nah, ini ada event Tower of Trial terbaru ya, bukan yang lantai lanjutin kemarin 30, bukan ya. Ini Tower of Trial yang biasa, lantai 1 sampai 30, dan dapat hadiahnya pun juga ya lumayan ya buat leveling hero gitu ya. Nah, ini dia untuk Tower of Trial-nya yang udah pastinya lantai pertamanya yang ban ya. Yang ban kalau misalnya yang aslinya itu kan kita yang biasa mainin yang ada pasir-pasirnya itu si Meliodas terlebih dahulu ya. Nih, kalian bisa lihat ya, di sini masih ada bannernya ya, atau notifnya si Eris sama Roxy ya. Udah berarti ini banner collab masih ada ya untuk minggu ketiga ya. Kalau misalnya gak ada ya berarti cuma 2 minggu doang. Oke, langsung aja. Nah, ini hadiahnya per lantai ya, dari lantai 1 sampai 25. Sorry ya, bukan lantai sampai 30, sampai 25. Sampai 25. Ini untuk hadiahnya lumayan ya untuk koin super awakenya. Jadi kalian kalau bisa wajib selesaikan, karena ini Tower of Trial-nya gampang ya. Gue yakin akun-akun yang sudah ada Dewan Ultimate atau hero yang OP itu udah pasti bisa mengalahkan sampai 25 ya, lantai 25. Oke, langsung aja di sini gue pengen bahas skillnya Camilla terbaru ya. Jadi eventnya itu cuman satu doang ya, Tower of Trial doang. Sisanya tidak ada atau tidak ada story The Seven Catastrophe ya. Gue yakin kalau misalnya ada story di Seven Catastrophe itu atau 7 bencana, kalau sudah ada hero yang awaken lagi ya, awaken yang ke-6 atau yang ke-6 dan ke-7 tuh, gue yakin pasti ada story terbarunya. Oke, langsung aja next. Nah, ini dia untuk Camilla ya. Camillanya ini Camilla yang biasa ya, Camilla yang biasa versi kedua, dan di sini atributnya speed ya atau warna biru, yang sebelumnya Camillanya yang warna merah. Nah, di sini ada pasifnya seperti biasa ya, atau uniknya ada dua ya, unik sebelum berubah dan setelah berubah ya. Jadi sini gue namain unik sama unik transform. Oke, langsung aja gue bahas unik sebelum berubahnya ya, atau unik yang masih jadi manusianya. Oke, pada saat dimulai battle di KH boss, KH battle ya, Knighthood battle, meningkatkan 2 poin ultimate move gok pada saat menggunakan ultimate move gok. Terus pada saat menggunakan skill point ultimate move gok bertambah 1 poin. Nah, ini jadi cepet banget ya untuk biar cepet-cepet ulti ya, ulti atau bisa berubahnya itu jadi cepet sekali, karena di awal battle saja sudah meningkatkan 2 poin ya. Terus kalau menggunakan skill ya, menggunakan skill itu poinnya bertambah 1 poin ya. Jadi udah 3 poin ya, udah 3 poin kalau misalnya ada 2 skill ya, nambah 2 poin jadi total 4 poin. Jadi bisa jadi 1 turn 2 turn ya, 2 turn bisa langsung sikat babas gitu ya. Sikat ultimate langsung. Oke, di sini ada unik transformnya atau unik yang setelah berubah ya, setelah ultimate yang di atas sudah dilakukan, yang di bawah langsung ada pasifnya berubah ya. Oke, di KH boss di sini langsung meningkatkan stat terkait attack sebesar 30%.
Ketika klan Agnon ya atau tidak diketahui memberikan damage ke musuh meningkatkan 12% HP untuk Eli Agnon selama 3 turn, max 5 dapat dipulihkan. Oke, jadi untuk di awal battle atau pas udah ultimate itu langsung meningkatkan stat terkait attack sebesar 30% ya. Nah, jadi kesini ketika klan tidak diketahui memberikan damage ke musuh meningkatkan 12% HP untuk Eli Agnon selama 3 turn. Dan si Camilla ini termasuk klan Agnon ya. Jadi ini kalau misalnya buat KH Boss wajib duet sama klan Agnon biar bisa nambah 12% HP ya. Nah, di sini mungkin agak kesalahan translate ya, mohon dimaklumkan aja. Gua enggak tahu ini max HP atau HP doang, 12% HP untuk 3 turn ya. Nah, yang di sini keterangannya max 5 dapat dipulihkan. Gua kurang paham ya untuk ini. Biasanya kan kalau max ini kan stack-nya ya, stack max 5 ya. Tapi kalau misalnya stack-nya max 5, berarti 12% kali 5 dong. Itu OP banget ya, berarti 12 kali 5 berapa tuh, ya kan ya? 5, 10, 5, 60% dong, 60% HP kan gak mungkin banget ya. Kalau 60% HP, boss Enek yang sekarang itu jadi poinnya tinggi banget dong ya. Kan soalnya Enek itu tergantung dari HP ya. Gua ralat yang sebelumnya yang postingan video gue yang kemarin ke Habos si Enek bukan tergantung damage ya, tapi tergantung stat dasar ya, atau HP-nya. HP semakin tinggi itu semakin bagus skornya. Gue kebalik ya, dari Enek sama Kelak sering kebalik gue, yang Kelak yang damage ya, Kelak yang damage yang biar gede. Oke, langsung aja di sini gue pengen bahas skillnya ya, skill sebelum berubah dan sesudah berubah ya, maksudnya setelah berubah. Nah, ini dia ya, ada 6 skill, ini ribet banget ya, banyak banget skillnya. Ini hero kedua setelah Eren Jaeger ya, yang versi ada transformnya ya. Ini hero cuma 2 hero doang yang ada transformnya, gak ada lagi ya selain mereka berdua. Oke, di sini ada skill satunya sebelum transform. Jadi untuk skill satunya memberikan damage sebesar 500% attack pada satu musuh dan menambahkan 2 poin ultimate Morphgog. Nah, ini lagi-lagi menambahkan 2 poin ultimate Morphgognya. Jadi bisa jadi satu turn langsung ulti ya. Bisa jadi langsung ulti nih skillnya. Dan 500% ya. Nah, lumayan tinggi ya attack-nya. Dan di sini ada skill 2-nya. Skill 2-nya di sini meningkatkan stat terkait attack sebesar 30% ke semua ally selama 3 turn. Oke, ini lumayan membantu lagi ya, 3 turn berarti kalau misalnya mau penghabisan atau kita mau selesaiin damage selama 3 turn wajib memakai buff-nya si Camilla terlebih dahulu ya. Oke, untuk ultimate-nya sini sama aja kayak Camilla sebelumnya, transform selama 5 turn terus menghapus debuff ally dan buff musuh. Nah, ini tidak menghapus buff-nya si ally ya, cuman menghapus debuff doang. Berarti kalau misalnya sebelum ulti wajib pakai buff-nya dulu ya, stat terkait attack itu tidak bakalan kehapus. Karena yang kehapus itu yang di-ally cuman debuff-nya doang. Kalau musuh itu buff-nya baru ya, buff musuhnya terhapus. Nah, di sini menurunkan max HP sebesar 6% untuk setiap buff musuh yang dihapus. Jadi semakin banyak buff yang dihapus, semakin berkurangnya ya HP-nya si Camilla ya. Itu resikonya mungkin ya untuk ultimate-nya. Itu selama 3 turn. Nah, kalau nggak lebih dari 3 turn itu nggak terhapus buff musuhnya. Oke, untuk skill yang setelah transformnya nih, memberikan damage amplify ya, sebesar 450% attack pada satu musuh. Oke, ini damage-nya sama kayak Traitor Melodas ya, atau Diana Summer lah. Ini lumayan besar juga damage-nya kalau si Camilla ini banyak buff-nya ya. Jadi ini wajib banget duet sama Nanasi ya. Dan Nanasi itu kan harus 2 skill atau kurang ya. Jadi kalau misalnya mau pakai damage amplify-nya si Camilla, kalau duet sama Nanasi wajib cuman 2 skill doang atau kurang ya, atau cuman 1 skill doang si amplify ini biar dalam ya. Soalnya nambah 3 buff pada diri sendiri gitu dari tambahan si Nanasinya ya. Itu wajib buat duet sama klan Agnon atau tidak diketahui. Oke, untuk skill 2-nya di sini memberikan damage sebesar 250% attack pada semua musuh dan menurunkan rank skill ya. Mengurangi poin ultimate Morphgog sesuai rank skill yang berkurang. Oke. Ini menurut gue ya. Oke lah, nanti aja gue bahas. Dan di sini skill 2-nya pada ke semua musuh dan menurunkan rank skill sama ultimate Morphgog-nya juga sesuai rank skill-nya yang berkurang ya. Dan ultimate-nya di sini juga sama ya, yang versi transform-nya memberikan damage sebesar 1260% attack pada satu musuh. Ini gede banget ya.
Walaupun gak ada efeknya ya, gak ada efeknya ini ya, kayak misalnya power strike atau gimana, saver gitu kan, gak ada efeknya. Ini jadi cuman 1260%, tapi ini lumayan cukup besar juga damage-nya. Dan ini berlaku max level ya, dan yang kiri ini yang sebelum transform juga berlaku untuk level max ya. Kalau level 1 ya kayaknya berkurang ya itunya transformnya selama berapa turn ya, gue lupa. Karena di tujuh, karena di karakter gue atau di akun gue itu juga udah 6x6 ya si Camilla yang versi lamanya. Oke, jadi menurut gue nih hero, kalau misalnya kalian bang ini wajib gacha atau nggak? Menurut gue nih gimana ya, gue bingung juga karena ini hero bagus banget buat Keha Boss ya. Kalau misalnya kalian dapat ini, kalian nge-push Keha Boss, ini kemungkinan dapat skornya besar sekali ya. Karena skillnya itu di sini ada meningkatkan stat terkait attack ya, ada buff gitu ya, ada buff terus bisa menurunkan poin ultimate move gold plus menurunkan rank skill down ya. Udah pasti itu kan ada poin-poin yang bertambah gitu ya, poin bertambah yang lumayan besar gitu. Nah, di sini juga ada memberikan damage yang besar ya, amplify sama ultimate-nya ya plus buff-nya. Jadi harus wajib duet sama clan Agnon biar damage-nya besar juga ya, wajib sama si Ram ya. Si Ram ya buat meningkatkan damage clan Agnon. Ini biar gede banget. Jadi menurut gua ya itu terserah kalian ya mau gacha atau enggak, tapi menurut gua untuk F2P ya skip aja dulu ya, atau kalian misalnya sudah ada yang push boss Keha seadanya ya itu pakai itu aja dulu. Untuk Camilla gue yakin nanti bisa didapetin banner di banner-banner lainnya gitu ya, suka nyangkut kan di banner-banner lainnya, siapa tahu dapat nantinya gitu. Karena abis Camilla ini udah pasti ya, udah pasti banner bagus gitu, update besar-besaran, nggak tahu itu special anniversary atau cuman special festival doang. Gue yakin kayaknya anniversary ya. Kalau anniversary itu udah besar-besaran banget. Jadi ini sekali lagi menjebak kalian. Jadi tergantung lagi ke diri masing-masing setelah kalian mau gacha atau tidak ya. Karena kalau misalnya kalian gacha dan dapat itu untuk beruntung banget untuk skor Keha kalian ya, supaya skornya tinggi ya. Apalagi yang Keha-nya kompetitif gitu kan, mau yang 10 besar ataupun 5 besar, apalagi yang mau ke challenge ya, gue yakin ini pada gacha gitu kan. Karena ini bagus banget untuk Keha Boss ya. Kalau untuk PvE tidak bisa ya, maupun to Demon Wish Battle PvP ya nggak bisa. Pokoknya selain Keha Boss itu tidak bisa ya, atau tidak berguna. Itu bisa dipakai, cuman pasifnya tidak berguna ya, cuman skill-skillnya saja yang berguna, tidak berlaku untuk uniknya ya, karena uniknya sini untuk Keha Boss saja. Oke, jadi itu saja sih untuk saran gue ya, mau gacha atau tidak itu terserah kalian. Oke, jadi untuk video kali ini cukup sampai sini aja. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa kalian bisa support gue dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update. Oke, sampai jumpa di next game berikutnya. Salam Grand Cross. Oke, jadi di sini gue pengen kasih informasi sedikit buat kalian yang ingin cari akun 7DS sesuai karakter impian kalian. Kalian bisa datang ke lapak Instagram gue 7ds_akun.id. Di sini banyak bermacam-macam akun yang dijual ya, maupun dari akun gue sendiri ataupun akun orang lain dengan harga yang terjangkau ya. Ada yang turun harga ataupun yang lumayan bagus ya. Terus akun ini terdiri dari start game, terus mid game, sama end game ataupun timbunan ya, bermacam-macam, tinggal kalian tinggal klik aja lah. Ini lumayan ya, sudah ada 81 postingan untuk saat ini. Terus untuk di bagi kalian yang ingin beli ya, ingin beli di sini bakalan aman karena di postingan ini gue akunnya itu rata-rata banyak yang via loginnya code only ya, atau cuman via kode doang, atau yang bisa disebut belum dibin sama sekali. Kalau misalnya ada akun yang sudah dibin, itu bakalan dikasih juga akunnya ya. Contohnya seperti ini ya, dia udah di Google Play-nya sudah dibin. Nah, ini bakalan dikasih juga. Kalau misalnya tidak dikasih, itu biasanya tidak bakalan gua terima untuk diposting lapak gua ya. Jadi di sini lumayan aman. Untuk masalah transaksi juga, misalnya kalian kurang terpercaya sama penjualnya, kalian bisa menggunakan jasa rekber di gua. Kalian tinggal PM aja melalui Instagram ya. Untuk cara rekbernya kalian bisa lihat di sini, dan di sini juga ada cara beli akun plus list jasa joki dan testimoninya. Kalian bisa dilihat aja listnya ya. Contohnya di sini gua juga ada naruh akun gua ya, ini akun gua sendiri. Nah, selain kalian bisa beli akun 7DS, di sini juga kalian bisa jual akun 7DS kalian bagi yang sudah bosan main 7DS GC ya kalian, atau yang sudah mau pensi bisa jual atau titip di lapak gua.
dengan biaya postingan yang sangat murah ya. Nanti ada paketan, kalian tinggal PM saja bagi kalian yang ingin jual akun kalian.